lagi keripik bawangnya. Ini udah renyah nih ya. Tuh. Udah renyah banget ya. Tuh. Tuh, cantik banget ya. Ini mau langsung saya oven. Kulitnya bolen, kulit bakpia ya, roti sisir teman-teman, maaf salah. Sampai bingung yang mau ngomong nih karena kebanyakan yang dibikin ya. Roti sisirnya udah saya keluarkan dari loyangnya ya teman-teman ya. Tuh, cantik itu. Rotinya juga gemoy ya teman-teman ya. Tuh. Assalamualaikum, kembali lagi bersama Ila. Sesuai judul ya teman-teman, hari ini saya mau garap orderan dari subscriber. Namanya tuh Mbak Hayu ya, dari Lamongan. Sekarang tuh saya mau nyicil dulu ya teman-teman. Jadi ini tuh orderannya masih besok. Nah, karena orderannya itu banyak ya, hampir 1 juta ya teman-teman kalau di total ya. Saya mau cicil yang bisa dicicil dulu ya, seperti bakpia, bolen, roti sisir, terus kue bawang, kuping gajah. Itu saya kerjakan sekarang. Bagian untuk kue-kue yang bisa dikerjakan besok, saya kerjakan besok ya teman-teman. Seperti roti sisir itu saya harus bikin rotinya dulu. Terus bakpia itu makin nginep itu makin enak ya, makanya bakpianya saya mau kerjakan sekarang. Terus bolennya juga saya mau isi sekarang, dan besok tinggal ngoven aja gitu ya. Oke, ikutin aja terus ya kegiatan saya hari ini. Nah, ini tadi saya udah bikin proses kuping gajah dan kue bawang ya teman-teman ya. Ini saya cuma bikin sedikit aja karena hanya butuh masing-masing itu nanti setengah kilo kuenya ya. Kalau udah mateng ini nanti cukup untuk setengah kilo ya masing-masing, dan ini ada lebihnya sedikit nanti biar dimakan sama anak-anak ya. Soalnya anak-anak itu kadang suka minta ya teman-teman, kalau bikin ini mesti minta gitulah. Oke, ini lanjut mau saya iris-iris dulu ya. Karena ini udah lumayan banyak ya, ini lanjut mau saya goreng dulu ya teman-teman. Jadi sambil ngiris nanti juga sambil goreng ya. Ini barusan habis goreng donat ya. Oke, langsung ini mau saya masukkan ya teman-teman. Ini digoreng dengan api sedang, cenderung kecil ya, jadi apinya nggak terlalu besar ya teman-teman. Ini sambil dibalik juga ya sesekali biar garingnya itu merata teman-teman. Boleh sambil ditinggal ya. Nah, ini kita tunggu sampai warnanya agak kecoklatan. Sambil goreng sambil ngiris juga ya teman-teman biar cepat selesai ya. Nanti kalau udah mateng baru kita masukkan lagi keripik bawangnya. Nah, ini minyaknya udah tenang ya teman-teman ya, dan udah agak berbusa ya. Langsung saya angkat ya. Tuh ya, warnanya udah berubah menjadi kecoklatan. Ini tandanya udah mateng. Ini langsung saya masukkan lagi ya. Ini saya masukkan secukupnya aja pokoknya ya teman-teman ya, jangan terlalu banyak. Biar nanti pada saat membalik kue bawangnya biar lebih gampang ya. Jadi kita masukkan secukupnya aja. Oke, ini udah cukup ya. Kita tunggu dulu sampai agak kaku sedikit, nanti baru kita balik ya. Ini udah agak kaku ya, baru boleh dibalik ya teman-teman.
Kalau belum kaku, langsung dibalik, itu bisa rusak ya, kue bawangnya. Nah, ini kita tunggu aja sampai garing, sampai mateng, seperti yang tadi ya. Ini tinggal dikit lagi ya, kue bawangnya. Habis ini lanjut ngirisin kuping gajahnya ya, teman-teman. Tuh, kelihatan ya, cantik-cantik banget tuh. Ini barusan udah saya iris-iris semua. Ini tinggal satu kali lagi ya, gorengnya nih ya, tinggal sedikit. Sekarang saya mau lanjut ngirisin yang kuping gajah ya. Ini saya iris dulu jadi dua. Saya bagi jadi dua dulu biar tidak terlalu panjang ya. Biar ngirisnya itu lebih gampang ya, teman-teman. Ini kita iris tipis ya. Tuh, cantik banget ya. Saya tinggal dulu kuping gajahnya karena ini udah mateng ya kue bawangnya. Tinggal satu kali lagi gorengnya ya, teman-teman. Ini goreng yang terakhir ya. Oke, ini kita tunggu aja nanti sampai mateng ya. Ini mau saya cobain ya, satu aja. Ini nggak perlu digigit ya, teman-teman. Nggak perlu digigit, ini udah renyah nih ya. Tuh, udah renyah banget ya. Tuh, ini nenek-nenek atau kakek-kakek makan ini tuh walaupun nggak punya gigi, ini enak banget udah, teman-teman tuh ya. Langsung hancur gitu, lumer di mulut ya, ngeprul. Nih, saya cobain ya. Bismillah. Renyah banget. Ini cukup dikunyah sedikit aja ya, karena udah renyah. Gurihnya juga udah pas. Nih. Tuh. Erkan aja mau ya, teman-teman ya. Oke. Saya lanjut mau ngirisin lagi kuping gajahnya ya, teman-teman. Saya mau angkatin dulu kue bawangnya ya, karena udah mateng. Kue bawangnya udah selesai. Sekarang saya mau lanjut goreng kuping gajahnya ya. Nah, ini sebagian yang udah diiris, ini saya goreng dulu ya. Langsung saya goreng ya. Oke, udah cukup ya. Nah, ini mulai agak kaku ya. Baru boleh kita balik ya, teman-teman. Ini tahu-tahu saya udah selesai ya goreng kuping gajahnya. Ini tuh tadi ceritanya kebanyakan ya, teman-teman ya. Terlalu banyak masang kue kuping gajahnya ya. Akibatnya hancur begini, teman-teman nih. Dan ini tadi juga udah saya packing ya. Ini kue bawangnya udah saya packing. Saya kemas beratnya itu 500 gram atau setengah kilo. Sama dengan kuping gajahnya ya. Ini beratnya satu piece seperti ini beratnya setengah kilo ya atau 500 gram. Ini molen pisang orderan orang ya, teman-teman. Ini ditiriskan dulu ya di sini. Minyaknya itu biar menyerap ya ke alasnya. Oke, lanjut aja ya ke pekerjaan yang berikutnya. Oke, teman-teman. Ini tahu-tahu saya juga udah bikin berbagai macam kue ya, adonannya. Ini barusan di sini saya bikin kulitnya bolen, ini kulit bolen. Terus ini
kulit bakpia ya teman-teman ya. Ini habis ini mau saya isi, tapi sebelum itu nih saya mau kasih tahu ke teman-teman semua ya. Di sini tadi saya juga udah ngadon roti sobek ya teman-teman ya. Nih, ini masih proofing ya, belum mengembang sempurna, belum full proofing ya teman-teman ya. Ini roti pokok roti sobek, roti sisir teman-teman, maaf salah. Sampai bingung yang mau ngomong nih karena kebanyakan yang dibikin ya. Nih, coba deh mendekat ke sini coba. Nih. Tuh ya. Cantik-cantik, gemoy-gemoy. Ini tapi masih belum full proofing ya, teman-teman. Nanti kalau udah full proofing, ini akan lebih cantik lagi ya, lebih gemoy, lebih mumbul ke atas. Ini tuh semua orderan Mbak Hayu ya dari Lamongan, subscriber yang jajan kue ke saya itu ya teman-teman, yang dari Lamongan yang tadi saya bilang di awal itu ya. Dia itu ordernya macam-macam teman-teman, order pizza, terus bakpia, bolen, donat, terus apalagi tuh ya. Oh iya, yang tadi saya bikin itu di awal kue bawang, kuping gajah, dan apalagi ya, pokoknya banyak deh teman-teman. Totalnya itu hampir 1 juta ya. Nah, ini tadi saya juga udah bikin isiannya. Isian coklat untuk bakpianya ya, teman-teman. Ini masih anget. Ini baru aja selesai matang ya. Ini nanti saya timbang-timbang dulu, saya bagi-bagi dan baru saya isi ke bakpianya. Oh iya, nih tadi saya juga udah siapin. Ini saya kukus duluan tadi ya, pisang raja untuk isian bolennya ya teman-teman ya. Soalnya Mbak Hayu ini ordernya banyak ya, bolennya itu ada 5 box kayaknya. Oke deh lanjut. Untuk bakpianya Mbak Hayu itu order 4 kotak ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4. 1 box isinya 12 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Ada 4 box ya. Lanjut sekarang mau saya isi ya. Saya mau isi yang isian kacang hijau dulu ya teman-teman. Nanti kalau yang kacang hijau udah selesai, baru ngisi yang coklat ya, biar nggak belepotan ya teman-teman. Ini meskipun rusak, bukan rusak sih, maksudnya nggak beraturan ya teman-teman. Bentar ya, saya lihatin. Nah, ini seperti ini kulitnya ya, nih ngelupas. Ini nggak masalah karena nanti pada saat matang dia akan rapi dan bagus sendiri ya teman-teman ya. Nih, saya selesaikan dulu ya yang kacang hijau. Karena ini saya gilasnya itu pakai metode digilas jadi satu ya teman-teman ya, nggak digilas satu-satu seperti ini gitu ya. Satu-satu seperti ini tuh saya nggak gilas satu per satu ya, tapi ini semuanya adonan A dan adonan B itu saya gilasnya jadi satu aja, biar sekalian gilas dan biar lebih cepat selesai gitu teman-teman. Untuk bakpianya saya pending dulu ya, karena ini roti sisirnya udah ngembang ya teman-teman ya. Ini saya olesin susu dulu, terus nanti baru saya masukkan ke dalam oven ya. Itu ovennya masih baru aja saya panasin, masih belum panas. Sekarang saya mau olesin dulu roti sisirnya ya. Ini saya olesi di bagian permukaannya aja ya. Langsung mau saya masukkan ke dalam oven ya. Tuh, ovennya udah mulai panas. Ini saya taruh di rak bawah dulu ya.
suhu kurang lebih 140 sampai 160 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menitan ya. Jadi ini nanti saya oper ya teman-teman ya, di bagian rak bawah sekitar 10 menit dan 5 menitnya nanti saya oper di bagian atas ya. Jangan lupa ya teman-teman, untuk suhunya itu saya pakai antara 140 sampai 160 derajat ya, kurang lebih 15 menit. Pokoknya teman-teman itu sesuaikan aja dengan oven masing-masing ya, soalnya tiap masing-masing oven itu suhu panasnya berbeda ya teman-teman. Sekarang saya juga sambil mau goreng donat ya, ini saya mau panasin dulu minyaknya. Oke, ini udah cukup karena donatnya juga sedikit. Ini kita tunggu sampai panas dulu. Oke, ini udah panas ya. Ini langsung saya goreng. Seperti biasa ya, cara goreng donat saya itu dibalik ya. Yang atas dulu yang kita goreng ya, teman-teman. Tujuannya yang bagian bawah itu, yang bagian bawah di sini biar mumbul ke atas gitu ya. Ini saya masukkan, saya goreng secukupnya aja ya. Oke, ini udah 10 menit ya. Tuh, roti sisirnya bagian atasnya udah mulai kecoklatan. Sekarang ini mau saya pindahin dulu ke bagian atas ya, ke rak bagian atas. Ini saya tutup lagi. Ini di bagian atas cukup 5 menit aja di suhu 110 derajat aja ya teman-teman, pakai api kecil karena tadi di bagian bawahnya udah mateng ya. Ini cuma mau menggaringkan di bagian atasnya ya, tapi nggak garing-garing banget biar nanti itu rotinya nggak ambles ya, nggak turun pada saat udah mateng ya teman-teman. Kita tunggu dulu ya, sekarang saya mau balik donatnya dulu karena udah garing ya. Ini udah garing ya, ini saya balik dulu. Oke, kita tunggu sampai bagian bawahnya lagi garing, nanti baru kita angkat ya. Nih, saya lihatin bentar aja ya, tuh gemoy-gemoy, bentar lagi ini matang ya teman-teman. Nah, ini sekarang mau saya keluarkan dulu ya roti sisirnya karena udah mateng. Dan barusan api ovennya udah saya matikan ya. Ini saya keluarkan dulu semuanya. Cantik banget. Gemoy-gemoy ya. Sekarang mau saya langsung olesin dengan margarin ya di bagian atasnya. Nah, ini di bagian atasnya saya olesi dengan margarin ya. Tuh. Biar glowing dan tetap lembab ya, teman-teman. Oke, ini udah selesai. Nah, ini udah matang ya donatnya. Saya angkat dulu. Saya matikan api kompornya. Donatnya itu dihentak-hentakkan ya teman-teman, biar si white ringnya ini nggak terlalu ambles ya. Tuh, masih tinggi kan tuh ya. Ini bakpianya juga udah selesai, udah saya isi semua ya tadi. Habis ini mau langsung saya oven. Ini saya lainkan ya teman-teman ya, soalnya takut ketuker ya. Sisanya yang coklat saya taruh di loyang yang lebih kecil ya. Oke, udah selesai. Oke, ini
Roti sisirnya udah saya keluarkan dari loyangnya ya teman-teman ya. Tuh cantik, gemoy-gemoy. Tuh bagian sampingnya nggak ada ambles ya sama sekali. Tuh rotinya juga gemoy ya teman-teman ya. Tuh bagus banget, gembul. Ini besok tinggal kasih topping aja ya. Dikasih krim, terus dikasih mesis sama keju ya teman-teman. Ini yang satu loyangnya cooling racknya udah nggak muat, jadi saya taruh di atas ini ya. Dan ini donatnya tadi udah saya selesaikan semua ya, nih udah digoreng semua. Oh ya, barusan saya tuh ngoven bakpia ya teman-teman, cuma nggak saya videoin ya pas saya masukin ke dalam oven tuh ya. Tuh ini masih saya oven, nanti saya liatin pas udah matang aja ya teman-teman ya, biar videonya nggak kepanjangan ya. Oke, ini udah matang ya bakpianya. Mau saya keluarkan dulu ya. Wangi banget, ngeprul. Nah, nih hasilnya ya setelah keluar dari oven. Tuh, cantik banget ya. Warnanya juga soft banget, tapi ini udah matang ya teman-teman. Ini masih panas tuh ya. Ini yang coklat dan yang ini kacang hijau. Yang ini tadi udah saya keluarkan duluan ya, yang coklat. Soalnya satu loyang isinya kan sedikit tuh, jadi lebih cepat matangnya ya. Nih kita lihat dari dekat ya teman-teman tuh. Nggak ada gosong sama sekali. Ini walaupun warnanya putih, ini udah matang ya teman-teman, udah matang merata. Tuh ya, ngeprul banget ini. Saya cobain besok aja ya teman-teman ya. Untuk bakpianya ini tuh saya kerjakan duluan ya teman-teman, saya oven duluan. Kenapa? Karena bakpia saya ini definisi tuh makin nginep, makin enak ya teman-teman, makin mantep. Jadi ini untuk keesokan harinya kulitnya itu udah lembab ya. Ini pas keluar oven aja agak crispy ya teman-teman, tapi kalau udah nginep ini kulitnya udah lembab, nanti udah enak ya teman-teman, karena ini bakpia basah ya, bukan bakpia kering. Oke, lanjut aja. Ini saya mau natain bolen ya. Tadi saya nggak sempet videoin proses waktu ngisi bolennya ya teman-teman, karena banyak kerjaan dan tadi juga sambil jualan ya, makanya ini malam baru selesai gitu loh teman-teman, soalnya sambil jualan. Dan tadi kadang Erkan itu juga rewel gitu ya, saya berhenti dulu untuk sholat gitu dan mandi ya teman-teman. Ini untuk rotinya juga nih, untuk roti sisirnya ini saya topping besok, jadi tuh besok tinggal toppingin aja ya teman-teman ya. Terus ini donatnya juga tinggal topping aja besok ya. Kalau pizzanya besok tinggal bikin base pizzanya, topping, terus oven ya. Dan bolonya besok itu tinggal ngoven aja teman-teman. Tadi itu udah saya isi semua ya di sana, cuman saya nggak videoin proses pas ngisi pisang sama coklatnya gitu ya teman-teman, soalnya banyak kerjaan. Oke, sekarang saya mau natain bolonya dulu ya, soalnya bolonya itu mau saya simpan di kulkas ya teman-teman, jadi besok enak tinggal ngolesin aja pakai kuning telur, ngasih mesis, terus tinggal ngoven ya. Oke, yuk. Saya taruh di nampan dulu ya bolonnya. Besok tinggal nyalin aja ke loyang. Seharusnya ini sih langsung ditaruh ke loyang ya teman-teman, karena sekarang udah malam, udah gelap. Kan loyang saya itu yang loyang kotak segi empat itu ada di halaman belakang dapur ya. Udah gelap teman-teman, udah malam. Jadi saya pakai nampan dulu ya. Ini bolonnya tuh belum di oven. Ini udah gemoy ya teman-teman, memang gemoy ya. Apalagi besok kalau udah di oven ya, makin gemoy lagi nih. Makanya saya bilang apa, ini tuh ikut harga promo ya teman-teman.
kemarin kan saya bilang tuh, walaupun promo ini nggak ada yang saya kurang-kurangi ya, tetap bolnya itu ikut harga normal, meski ini tuh ikut harga promo. Gemoy-gemoy, berisi ya teman-teman nih, cantik banget. Ini mau saya taruh di kulkas, di showcase di depan ya teman-teman, di depan rumah ya, soalnya kulkas yang di sini ini nggak muat ya. Saya taruh di kulkas ya. Itu suara anak-anak ngaji ya teman-teman ya, tuh di sana ya. Oke, udah selesai, udah saya masukkan kulkas. Ini saya harus nunggu dingin dulu ya. Ini biarin aja deh, ini mau saya packing besok aja ya, di saya packing ke dalam dus maksudnya ya teman-teman. Ini saya nanti masukkan ke oven lagi aja ininya, bakpianya, tapi ovennya mati ya. Terus besok langsung di packing ke dalam dus ya teman-teman ya. Oke deh, bersambung dulu ya, kita ketemu lagi di besok ya teman-teman ya, di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman ya, semoga video saya bisa menghibur ataupun bisa menginspirasi teman-teman semua di rumah. Jangan lupa untuk terus bantu saya dengan cara supportnya, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.